Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas cara download sertifikat vaksin melalui aplikasi WhatsApp. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Langkah yang pertama, kita buka saja aplikasi WhatsApp yang ada di smartphone HP kita. Kemudian di sini teman-teman harus menyimpan nomor WhatsApp resmi dari Kemenkes RI ya. Nah, jika teman-teman lihat ini akunnya ini ada centang hijaunya. Kemudian untuk nomornya, kita lihat nomornya. Nah, ini dia teman-teman ya nomornya. Nomor Kemenkes ini bisa kalian lihat juga di deskripsi video ini. Nah, kemudian kita kirim pesannya. Kita klik hi. Kemudian kita kirim. Nah, akan ada balasan seperti ini, selamat datang di WhatsApp resmi Kemenkes RI. Kemudian kita klik menu utama. Kemudian kita klik sertifikat vaksin, kemudian kita kirim. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nomor telepon yang terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Kita isi saja teman-teman nomornya. Kemudian kita klik kirim lagi. Nah, di sini akan dikirimkan 6 digit kode OTP ke HP kita teman-teman ya, melalui SMS. Setelah kita isi kode OTP-nya, kita klik kirim. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman ya. Jadi di sini kita klik saja di download sertifikat ya. Nah, di sini akan diminta untuk menginputkan nama yang digunakan pada pendaftaran vaksinasi ya. Kita isi saja teman-teman namanya. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan nomor induk KTP kita teman-teman. Kita isi saja nomor induknya. Kemudian kita klik kirim lagi. Nah, di sini akan dikasih pilihan untuk mendownload sertifikat yang ke-1 ataupun yang kedua. Di sini saya download yang kedua. Saya klik saja di yang kedua ini, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, kita download. Nah, dapat teman-teman lihat ini sudah ada sertifikat vaksin yang kedua saya, teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian video tutorial saya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.